17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan kita, kita tetap setia, tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Yang benar nyanyinya belakangnya. Salah gue ya? Oke. Jadi di mana kita nih? Lagi di Cibubur. Gue diculik lagi. Siapa yang nyulik? Pedean nih. Siapa yang nyulik? Gue tadi di Kempi 2, barulah lu dengerin gue. Kempi 2, gue lagi melihat apa? Pontingan Jakarta Timur, putrinya. Wih. Tiba-tiba ada mobil. Set. Yudi ngopi. Gila. Yang namanya ini kagak boleh masuk ke putri. Ya. Kan sapi, satuan terpisah, putra dan putri. Beda. Halo, debat aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman semua. Ini gue sama Kong Barlan. Background gue ini lagi ada mau penampilan Niji malam ini di Buperta ya. Arena ya? Di arena Jambore Nasional. Ya, karena kita lagi ada di Jambore Nasional nih. Jadi hari ini juga ada akan ada penampilan Niji. Niji, betul. Lupa Kong, 77 tahun. Oh iya, 77 tahun Indonesia Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Makanya tuh, Jetson ya. Gua topi gue eksori. Manain. Ayo cek sound ini. Ayo cek sound. Tapi posisi ini kan apa namanya? Kedengeran ya? Kedengeran ya semuanya, betul, ya. Betul, aman, betul, lah ya. Walaupun suara di sini berisik banget ya, mudah-mudahan sih. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Baik, teman-teman semua, tadi udah salam belum? Oh, udah. Hah? Udah. Pagi sore tadi bisa. Oh, selamat subuh zuhur maghrib. Selamat subuh zuhur maghrib pisannya. Lu jadi nervous gitu, Bos, sekarang, Bos? Enggak tahu. Kebanyakan yang nonton di sini gue merah putih semua. Iya. Yoi. Ya, di sini Kong Barlan pakai topi eksori. Eksori adalah merah salah satu merah putih, yo. Merah putih. Gua enggak pakai topi. Enggak ya, apa-apa lah, ya kan, ngasih tahu. Nah, oke, teman-teman semua, kali ini gua kedatangan salah satu reel yang Aji punya. Ini adalah reel relix yang masih made in Korea, tapi kali ini yang sudah power handle, itu screw in handle. Festival ya? Iya, relix festival. Ku Tuhan. Dingin. Kayak ayah kadang-kadang nih belum makan. Jadi, nah, ini relik festival. Ya. Tuh. Oke. Okay. Relik festival ini biasanya kan harganya 350 lebih. Heeh. Ya. Di sini ada yang 1000, ukuran 1000 dan ukuran 2000. Nah. Kayak gimana sih keistimewaannya? Nah, ini yang gue buka adalah ukuran 1000-nya nih. Ya. Dia udah screw in power handle seperti ini. Keren, keren. Nanti akan gue bongkar, dia udah screw in power handle. Tuh. Ya, seperti ini tuh screw in-nya. Tuh. Dia udah gitu, dia punya handle-nya juga seperti ini. Ya. Ada bearing-nya tuh. Yoi. Ada berapa bearing? Grafit, ya. Grafit ada, ya? Ada bearing-nya di sini, ada bearing. Grafit ya? Grafit ininya, karbon. Ya. Ini Korea punya, made in Korea. Ya, pabrikan Korea. Ini yang udah screw in power handle, pabrikan Korea, modelnya seperti ini. Keren ya, ini tebel banget. Ini kayak reel yang mana ya, kuen, tampilannya ya? Hah? Apanya? Udah, model ini, model apa? Namanya ini, model apa namanya? Kayak reel yang mana? Madu. Madu. Tawon. Tawon. Lebah. Tawon pramuka. Relik karnival ini menggunakan 5+1 ball bearing. Ya. 5+1 ball bearing. Ini gue jual dari harga 3,5. Untuk yang ukuran 1000-nya gue jual hanya 240. Wow. Ini ukuran 1000. Ukuran 1000, 240. Ya. Tuh. Freedom Style.
Hari Kemerdekaan. Yoi. Republik Indonesia. Yoi. Yang ke-77. Dapur Mancing. 240.000 kong. Gila. Ini yang udah screw-in power handle seperti ini. Dari Relik. Ya. Relik ya. Nih, keistimewaannya Relik. Keistimewaannya Relik ini adalah dia punya ball bearingnya, ball bearing tertutup itu yang pertama. Yang kedua, gearnya itu juga bisa dikatakan gear yang tahan lama ya, karena walaupun disimpan dalam waktu yang lama, reelnya nggak gearnya nggak kropos. Nggak kropos. Berbeda sama yang sekarang, banyak kan yang kropos. Nah, itu udah check sound lagi. Oke, okay, ini ukuran 1000. Nanti akan gue bongkar dalamannya kayak gimana. Ukuran 1000 ini 240.000 kok. 240 ya? 240. Kita bedah. Ntar kita bedah. Nah, ini ada yang ukuran 3000 ya? Ukuran 2000. Ukuran 2000-nya. Nah, ini ukuran 2000-nya. Nah, ini ukuran 2000-nya, Kong. Oh, ini ukuran 2000-nya. Buat lele, buat nyimasan, buat galatamaan. Asik nih ukuran 2000-nya, 250.000. Kayak setara ukuran 3000 ya, kompetinya ya? Iya, 2,5. Dan dia sell out spool ya. Dia sell out spool. Ya, jelasin apa itu sell out spool? Sell out spool, spoolnya 10 pendek. Oh, jadi iya. buat ngelempar enak, iya. Gitu loh. Banyak menyangkut. Sell out spool. Yoi. Ini sell out spool nih. Tuh. Keren ya? Yoi. Black Gold. BG. BG. Black Gold. Black Gold. Enak lagunya. Bukan milik. Live Niji. Live Niji. Gila lo. Di Jamnas. Festival. Relik. Relik. Begitu deh, udah one way. 2,5. Harganya 250.000. Udah screw in power handle. Handlenya seperti ini ya. Ganteng, keren. Ini relik lo ya. Relik. Barangnya relik tuh. Ganteng tuh. Jarang-jarang lo relik pegang power handle lo. Korea punya. Korea. Yang 2000-nya 2,5, harganya 250.000. Dia punya apa? Bearing. Bearingnya sudah bearing tertutup dan tentunya bearingnya juga oke punya. Aman ya, aman. Nanti akan gue bongkar, akan gue kasih tahu sama teman-teman lain. Oke. Nah, selain itu, nah ini khusus kemerdekaan, Relik Tera, merah putih kok. Merah putih, khusus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oh iya, merah putih. Merah putih. Merah putih. Merdeka! Goblok lo. Jirit, anjrit. Setan gara-gara. Putarannya enteng, Relik Tera. 275.000. Oh, keren. Bah, kemarin udah pernah gue review nih. 275.000. Mau enggak? Itu ukuran berapa? Ini 6.000. Ada ukuran 4.000, ada ukuran 5.000 dan ada ukuran 6.000. Ya, bedanya ceban-ceban. Ukuran ya, ukuran 4.000-nya itu 255. 255. Ukuran 5.000-nya 265. Ukuran 6.000-nya 275. Jadi ada 3 ukuran, beda ceban-ceban. Jauh lah dari harga 400, gobral kok. Relik Tera. Harga merah putih. Yoi. Merah itu merah. Nah di sini gue akan buat teman-teman yang pecinta BC dari kemarin kan minta nih pecinta BC nih. Nah ini gue kasih relik juga. Relik yang memang BC yang dirancang khusus ini juga made in Korea, masih pabrikan Korea. Ya, ya pabrikan Korea. Ini yang high speed 7 rasio 7 ya. Dan udah gitu udah metal body, metal frame. Ya, metal frame. Tuh. Stainless steel, terus solid and strong bed case. Ya ini pas banget buat teman-teman yang buat nyari toman karena ini udah solid metal body. Korea punya. Hijau-hijau apa? Korea. Korea ya. Musik Korea. Tuh, Fury. BC. Relik Fury. Oh, Fury. Ada dua tampilan kong, kiri sama kanan ya. 6 bearing ya, ada 2 macam ini yang handle kiri dan handle kanan. Ini, handle kanannya ada, handle kirinya ada. Oh, keren ya. Yoi. Tuh. Berarti yang tangannya kidal bisa main ya. Bisa main. Handle kiri dan handle kanan. Nah, apa keistimewaannya lagi? Dia punya centrifugal brake. Brake-nya centrifugal. Ininya udah metal body no. Betul ya. Merah putih lagi. Shaftnya tuh, shaftnya. Merah putih. Dalam-dalamannya. Keren. Sentrifugal. Jadi kalau sentrifugal ini bisa dikatakan ya nggak gampang backless lah, apalagi buat pemula nih tuh. Tinggal di setting aja remnya, brake-nya tuh. Pemula. Bisa naik turun seperti ini. Pemula. Tinggal di setting brake-nya. Pemancing muka lansia. Suwe. Oh. Iya keren. Di break nih.
kita lihat ya. Mm-mm. Ini dia punya. Sini Kong, coba dilihatin. Diperjelas. Oh. Mm-mm. Ya, lancar. Lancar banget loh. Nanti nih, ini kan breaknya dikosongin nih. Nih, contohnya. Tuh. Ini kan brek kosong nih. Brek kosong dia puternya ini. Nah, kita sekarang breaknya kita kunci 3. Kunci 3. 1, 2, 3. Ya, cara mainin breaknya, sentrifugal brake ya. Kita pasang lagi. Nah, ini sentrifugal brake. Oke, kita pasang lagi. Sorry. Kalem. Ya, ampun nggak kabar dit. Iya. Dulu. Kalau masukin yang hanu-hanu aja. Cepet amat. Nah, dah. Ah, udah. Nah, ini udah masuk nih. Ya kan? Yeah. Biasa kalau mau salah masuk tuh biasanya dipandu. Pandu. Yoi, biar masuk. Masuk. Yoi, ditolongin. Kalau enggak salah masuk ditolongin, dipandu pandu. Gitu. Kalau ini? Ya udahlah. Nah, kan gue putar ya. Brake-nya udah main ya. Nih gue putar nih, tuh kenceng nih. Langsung ngebrek. Benar. Gitu. Nah, kalau misalnya brake-nya dimainin semuanya, dibuka semua gimana, Kong? Nah, ini kita buka semua nih. Brake-nya kita buka semua. Buat teman-teman yang mau belajar main BC dengan sentrifugal brake seperti ini, lebih asik gitu ya. Lebih gampang lah ya. Nggak perlu nyetelnya gampang, nggak ribet ya. Dulu ya memang harus pas banget ya. Nah, oke. Nah, ini udah semuanya tuh ya tadi ya. Kita up ya. Tuh. Oh, iya benar. Lagi. Ngacir dia. Berhenti, oh iya benar berhenti asli. Ya. Sampai ini ngacir. Sampai ini jatuh. Lepas. Ya karena memang gua enggak ya? Iniin ya. Iya sih. Nah, jadi ya. Shoot. Ya. Ihi, jadi enggak gampang black class. Kalau orang Cipinang bilang kusut. Ya, Fury 101. Ini harga aslinya, Kong, untuk BC ini harganya mencapai 650.000. Harga aslinya 6,5. Enggak, emang 6,5. Nah, ini dapur mancing berkesempatan untuk menjual dengan harga murah hanya 450.000. Oh. Di hari kemerdekaan ya. Ini udah metal body ya kan, metal body. Yang pertama, jadi ini gak gampang patah sininya, apalagi lo buat mentoman, asik banget, rasio 7. Udah gitu dia udah sentrifugal brake. Oh, sentrifugal. Oke. Nah, ini ada yang handle kanan dan handle kiri. Ini handle kirinya. Ini handle kanannya. Kidal. Nah, ini handle kiri, tadi handle kanan. Okay. Oh, gitunya. Yoi. Terus Kong, ini kan ada paketan merdeka juga nih. Wish. Ada paketan merdeka, Kong. Paketan merdeka. Sini-sini yang tadi Karnival 2000. Paketan merdeka, Karnival 2000. Sini, Karnival 2000, paketan merdeka. Ini 1000, Kong. Ini Karnival 1000. Festival. Festival, Karnival. Festival. Niji. Ini festival Relic Festival 2000. Okay. Nah, ini Relic Festival 2000 yang tadi udah gua iniin. Ya. Tuh. Udah screw-in power handle, harganya 2,5 Festival 250. Sama ini. Oh, paket ya. Paketin. Paket merah putih. Widih, bener-bener. Relic ketemu Relic. Wow. Relic-nya sekali lagi dual factor nih. Ya. Anti-kriting pokoknya anti-kriting. Dari kemarin yang udah tahu Relic dual factor ini anti-kriting anti ribu. Gua paketin. Gua paketin. Ini 2,5 loh tadi. Gua paketin. Iya. Seharusnya ini kan kalau misalnya satu set gini kalau reelnya doang 2,5, jorannya aja 260. Jadi berarti sekitar gope ke atas. Tapi di sini gue jual 450.000. Jadi ada potongan 60.000 di sini. Wah. Satu paketnya. Relic ketemu relic, relic festival dengan dual factor 450.000. Paket merdeka. Gila. Bengan orang. Pas tengah. Oke. Terus. Ya. Nah, turunin. Kayak itu. Yang mau. Nah, yang kedua paket merdeka lagi yang merah putih lagi. Taruh lu. Merah putih. Acau. Nih, Daido, ini udah dah 250.000. Ini 240.000. Bedanya lumayan, 60.000-an. Punagas mana nih? Merdeka. Gila. Jadi sama-sama merah putih, Kong. Coba mana itu? Oh, iya. Ini panjang
Anjang 210, real seat Fuji, ring Fuji, Maguro, Punagas. Wih, spesial kemerdekaan. Tuh, spesial kemerdekaan. Merah putih, sama ya. Wih, merah putih. Ganteng banget ya. Iya. Gila, kayak Aldin gantengnya. Spesial kemerdekaan merah putih ketemu merah putih. Betul. Doi, bisa lihat ke sini enggak? Real seat-nya Fuji, ring-nya Fuji. Real seat Fuji, ring Fuji. Merdeka kok. Merdeka. Tuh. Kita dilihatin orang. Nah, dari mana aja. Fuji, real seat Fuji, ring. Iya, Fuji. Iya, iya, betul. Maguro. Maguro Punagas 2.10 meter. Realnya Terra 6000 sama-sama merah putih. Wih, satu paket merdeka. Buat ngakalin itu satu paket 775.000. 775. Satu paket nih, satu paket. Hajar kakak. Hajar kakak. 775. 775. Barak kuda mah nyangkut ini. Ini harinya barak kuda. Barak kuda disambut. Oke, teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Nanti tunggu pembongkaran relik karnival. Karnival. Festival. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Joser.